Guys, mengejutkan guys, mengejutkan. Seorang pemuda asal Semarang menjual foto-foto selfie-nya sehingga mencecah 11 miliar rupiah guys. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Wadijah Channel Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Salam serumpun guys, di mana jua anda berada. Semoga anda dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala wabak penyakit. Amin ya rabbal alamin. Guys, media sosial setiap hari mengejutkan kita guys. Setiap hari menggemparkan kita. Ada saja berita-berita yang mengejutkan, yang menggemparkan dan hampir tidak masuk akal guys. Dan di sini saya terbaca bertuahnya seorang pemuda dari Semarang ini guys, kerana dia berjaya menjual foto-foto selfie-nya dengan harga bermiliar rupiah guys. Bukan biasa-biasa guys. Dan ini suatu yang sangat mengejutkan dan hampir tidak percaya guys saya dibuatnya. Dan hari ini kita akan pergi ke konten Tribun Timur untuk mengetahui lebih lanjut dengan tajuk kontennya, Kaya Mendadak Ghazali Everyday Jual Foto Selfie Dalam Seharga Rupiah 1 Miliar Business NFT. Bagaimanakah Ghazali ini boleh kaya mendadak? Bagaimanakah Ghazali ini boleh menjual foto-foto selfie-nya? Mari kita menonton Tribun Timur. Jangan lupa subscribe Tribun Timur. Jangan lupa subscribe Wadijah Channel. Sokongan anda, dukungan anda akan membuatkan kami, para YouTuber, akan terus bersemangat untuk berkarya. Jom guys, kita tengok Ghazali Everyday. Wadijah Channel untuk anda. Subscribe Tribun Timur guys. Subscribe Wadijah Channel. Inilah sosok Ghazali Everyday, pria asal Indonesia yang menjual foto selfie hingga seharga 1 miliar rupiah. Namanya ramai diperbincangkan hingga trending di media sosial. Bahkan, nama Ghazali Everyday diberitakan sejumlah media luar. Bagaimana tidak? Mahasiswa program studi animasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan nama panjang Sultan Gustaf Al-Ghazali itu berhasil meraup uang hingga miliaran rupiah hanya dalam waktu kurang dari sepekan. Jika pada umumnya para kreator menjajakan sebuah desain atau logo yang terlihat bernilai dan estetik, tapi tidak untuk Ghazali. Di NFT, Ghazali hanya menggunakan foto dirinya sebagai produk jualan di marketplace OpenSea yang merupakan sebuah peer-to-peer marketplace untuk NFT. NFT sendiri merupakan sebuah aset digital yang ramai diperbincangkan saat ini. Banyak aset yang bisa dijual belikan melalui NFT. Foto selfie Ghazali NFT itu dikumpulkan mulai dari tahun 2017 hingga 2021. Uniknya, 933 foto selfie miliknya langsung dipajang di platform tersebut sekitar 3 hari yang lalu. Tak disangka foto selfie Ghazali diserbu banyak peminat NFT. Bisa dibilang pencapaian sosok Ghazali bisa dengan total perdagangan mencapai 1,2 miliar rupiah. Itu dia guys, Ghazali Everyday memanjatkan sekali. Sangat-sangat bertuah pemuda dari Semarang ini guys. Itulah dia, kalau kita berusaha, untung nasib tiada siapa yang tahu. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Ini terjadi pada Ghazali, usaha kerasnya 5 tahun membuahkan hasil. Itu saja guys dari Wadijah Channel dan semoga anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, Wadijah Channel untuk anda.